royak dia boleh ajar, dia boleh sebar, dia boleh ajar anak-anak cucu dia, suruh hidup saya benda dia berlawak. Ni boleh. Ini perangai Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Ha tu. Ha tu Yahudi, Israel, Israiliyat. Ha tu dalam tafsir babo-babo ustaz-ustaz tok-tok guru hak duk duduk bawa cerita hak Israiliyat bertilah. Ustaz duk carilah. Tafsir-tafsir dia banyak. Dalam tafsir dia mau ni bahu. Habis suknya Nabi Hazan suruh duduk dia gitu. Cerita-cerita Israiliyat ni tak usah nak kata bahu pun tak, nak kata tak percaya pun tak, percaya pun tak boleh duduk dia sudah. Maknanya tak usah duduk belajar gapo lah. Ada apa dah pun. Kalau Israiliyat kecuali ada hadis mai duduk royak pula. Ha tu hadis sahih mai duduk royak pula tak apa. Kita hidup percaya, hidup percaya banyak Israiliyat kita ni cerita-cerita masya-Allah. Allah. Subhanallah. Terutama dalam surah Kahfi tu ingat seko-seko nama anjing pun ingat lagi. Nama anjing, nama tua orang tu, tujuh orang tu, berapa orang, nama gapo. Jadi cerita tu tidak ada dalam sebut dalam hadis yang sahih. Cuma semua tu adalah karuk-maruk Israiliyat. Ha tu dia dah. Walaupun begitu balik-balik pok dia pun perik belaka. Eh? Perik tak se, orang-orang hak bijak pandai dalam Israel sendiri pun dia kata ada seorang hak ni tu dia jadi mereka general dah dan Allah ni besarlah tapi duduk kerja dalam tentera tu lagi tu dia kata hey, Netanyahu kita tak benih. So yang kita yang keduanya Israel ni tak ada akhlak. Tentera Israel ni tak ada akhlak, tak ada moral. Orang pakat tahu habis kata dia tu tak ada akhlak. Dunia lah ni pakat tahu habis. Lepas tu tidak ada kekuatan untuk nak mengalahkan Hamas. Lepas tu tak butung, tak utung, tak ada laba sikit pun. Yang kita duduk kacau, duduk nak apa dia nak perak Hamas ni tak ada laba sikit apa. Jadi dua tiga empat kara yang buat lagi. Benar pun tak. Laba pun tak. Lepas tu kau rugi. Lepas tu orang mari pakat duduk tahu keburukan kita. Sungguh lagu tu liasu ubujuhakum ni sungguh ala ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala kehendak nak wisute dunia ni wi pakat tahu perangai-perangai huduh dia patu untuk nak memuramkan wi jadi apa dia muka-muka pok dia tu jadi pakat mengeluh belaka muka dia. Liasu ubujuhakum tu dalam talang kau dia kalau 4-5 orang menteri dalam negeri menteri perang Netanyahu di 4-5 orang tu setiap kali dia talang kau tu muka dia tu bukan muka orang benar dan muka orang bangga dengan kemenangan dak. Tengok tu cer kata muka dia tu serabut tapi tak tahu nak turun lagu mana. Nah, tu. Nah. Rakyat dia pun dak buat tekanan teruk. Ada seorang tu dia kata kita biasa mikir cawahan nak. Nah. Saya sendirilah dak kecek dengan isteri saya dia rakyat kata anak-anak kita ni tidak ada masa depan duduk di Israel ni. Tak ada masa depan. Lepas tu setelah daripada kita duduk kacau duduk 10 tahun lagi. Dah duduk di bumi Israel 10 tahun dah tu. Ternyatanya bukan sekadar anak kita saja duduk. Masa, tak ada masa depan. Kita sendiri pun tak ada masa depan juga. tu je. Sebab tu kita raunai tanak po ni. Kau maimi anakot nai pandin ni. Kita selaku pok pun tak ada masa depan dalam bumi ni. Jadi lah ni dia pakat klik habis. Nah, lah ni 500,000 dah tubik. Orang Yahudi yang duduk dalam negeri Yahudi tu tubik pergi pada negeri masing-masing. Nah, kita boleh hadir tak tahu ni. Maknanya hak duduk dalam Yahudi tu bukan orang di Israel benar Yahudi. Orang hak Yahudi hak duduk di luar-luar negeri. Hak jadi rakyat negeri masing-masing dah. Supongan Cina lah kita tak ada Cina. Cina, rakyat Cina, Cina besar. Lepas tu Cina Malaysia, Cina Singapura, Cina Sia, Cina Indonesia, Cina mana-mana ustaz. Cina juga tapi dia jadi rakyat hak negeri masing-masing. Dia tak ada jadi Cina tu. Dia tak ada klik pun Cina pendinjai dia tu. Tak ada hubung apa, dia duduk dalam negeri dia. Tapi tiba-tiba di Yahudi ni dia ada perancangnya untuk nak ambil orang-orang Yahudi mari duduk di negeri Yahudi, hak lah ni di negeri Israel. Dia buat macam-macam. Dia buat cara lepas tu we perakan we gaji we apa macam-macam dia janji yang pentingnya dia kata dia nak jamin keselamatan waktu pakat mari tu buat mari kok habis tak ada aman dia kata tak ada aman tak boleh duduk. Nah tu dia panggil benda yang berlaku dah.
lepas pada 115 hari Maidah ni, Hamas duduk lagi gagah lagi. Bo dia ayat kata, hari ni kita boleh perak Hamas, cari temu lubang tu, terowong tu, terowong ni. Duduk esok lusa Hamas. Hamas lepas. Lepas apa? Lepas kip Nawud, lepas peluru berpandu. Daripada lubang dia kata, boleh kerang tu. Kemarin 15 butir. Atau daripada telawik, walaupun boleh sekat. Tapi jatuh juga 2-3 butir. Tapi hak sekat tu pun jatuh juga. Ya, pasal dia pergi sekat, dia tak ada pergi kena. Tak ada pergi kena di pala peluru tu tak. Dia kena pala peluru tak apa, dia hancur. Tapi kalau tak ada hak tu, dia gimana jatuh bumi juga. Nah. Dia kata, puak-puak dia sendiri pun dia kira. Kami tak seka kata Hamas ni ada kekuatan begitu banyak itu lalu. Main mana? Tak tahu. Hamas ayat kata, aku ambil hakmu tu lah. Nah, hak muduk lepar mai tak netuk banyak tak netuk. Nah. Nah, kereta gebar apa semua mai pakar semula bede-bede hak dia duduk. Dia duduk apa dia tentera-tentera dia hak mati kan. Tu ambil hak tu. Ambil tu. Terjadi segala tentera segala alat senjata pun Hamas dia ambil alat senjata hak Yahudi tu juga duduk pakar. Minggu baru ni 4-5 hari baru ni kita tahu belaka dah hak 24 orang mati sekaligus. Dalam bangunan. Dia nak pergi mengenak. Dia duduk boh. Bang duduk boh so untuk nak peracur rumah tu. Dikawal oleh kereta gebar. Kereta gebar bawah ni. Bawah bangunan. 4-5 butir. Duduk kawal. Tentera hak dia hak nak pergi boh. Bang rumah untuk dia nak peracur rumah tu. Jadi balik Hamas ni. Mujahidin ni. Dia duduk. Yang bang kereta gebar tu. Dia tahu dah kata ada orang dah lah. Tapi tak skor kata nak pergi. Narak gitu lalu dia bong apa dia kereta gebar tu bong semula dia masuk dalam rumah tu penuh dengan bong dah hancur lebur rumah tu mati orang dia 24 orang sekaligus. Jadi pagi tu hari gapo minggu baru ni apa dia menteri dia Netanyahu sendiri pun buat tubik berita ayat kata kami tidak pernah dengar berita yang paling sedih sekali lebih pada pagi ni pagi tu hari tu 24 orang Duk mati anak hari. Yahya Sinwar ayat kata sana ja'alun Netanyahu yal'anul yaum alladhi waladathu fihi ummuh. Kami akan jadikan Netanyahu dah. Netanyahu ni laknat hari yang dia diperanakkan oleh ibu dia. Kami nak buat lagu tu. Puak-puak Palestin kami bercita-cita nak buat wi Netanyahu tu gi duduk cerita hari hak dia beranak. Bapa boleh aku beranak? Ha gitulah. Maknanya bapa boleh kau beranak? Tu dia. Maknanya habis kan tu. Sampai tahu tu maknanya dia akan mendapat satu kerugian yang besar. Walau bagaimanapun pagi petai saat ni tu ada berita tubik mai wayak kata Yahudi plom tua pen mo pen pad 10 orang buat dia. Plom tua masuk dalam hospital apa dia Ibnu Sina. Nah di kawasan Gaza utara tu patu gi bedi orang hak duk sakit 3 orang. Dia rakyat kata hak ni hak orang Hamas gapo semua dia gi bedi. Allahumma musta'an. La'anahumullah. Dan juga tentera Yahudi gi duduk bedi orang kampung hak nak boleh bantuan kan. Duk kumung duk tengok duk gi ambil bagai-bagai gandung-gandung makanan apa semua di kereta tiba-tiba dia berde. Orang ni puluh-puluh ribu orang ramai semua dalam gambar. Ada kita boleh tengok. Dia pergi berde. Nak cari makan dia pergi berde juga. Han dia panggil jahat habis-habis jahatlah. Nah. Tu dia dah. Tu berita hak balik hak dok berlaku lah ni. Nah. Walau bagaimanapun alhamdulillah insya-Allah kita boleh tengoklah. Nah, saya dok ayat sok medah ni jadi orang-orang Gaza ni jadi tuai buat lagu mana tak tahulah dia ni. Daripada budak kecek teller, budak umur 7-8 tahun, budak wairun 15-20. Orang tua pemimpin kecek tula, kecek super tula. Hak tadi dia boleh di lama dah saya baru tengok hak di Jazirah. Jadi budak umur dalam 12-13 gitu.
di hospital dia duduk baruk, bomo duduk baruk apa dia luka dia tu. Sepatutnya beradulah. Dia baca ayat Quran, sedap pula dah Quran. Ha, pakat dengar belakon saya buruh dah dalam pet. Nah, pakat orang panggil merawat pubat dengan baca Quran. Dia pun tak sakit, patut orang-orang lain pun pakat dengar belakon duduk sakit. Di mana kita nak cari lagu ni? Tak ada. Tak ada budak-budak ni. Jadi kita sendiri pun ada sakit kepala pun beradul situ. Tak sebut, tak ingat Quran, hak ingat dah terlupa habis. Tak ada pasal nak baca Quran. Nah. Kalau ingat pun orang baca Yasin kat nak gidah. Kita sendiri tak, kita sendiri tak. Ha tu kita dengan Quran ni liar sungguh kita ni, tak ada Allah. Demo sama dah sungguh dengan Quran. Budak-budak itu ya hafal Quran, hafal sungguh. Pak kita ni anak demo ngaji Quran, hafiz ngaji hafiz. Ngaji hafiz. Tak hafiz sekali. Ha, ada hafiz, hak mutamakin adalah. Sore dua gitu ya. Bukan kata semua ngaji hafiz tu klik mengaji jadi hafiz. Dah. Tak ada jadi hafiz. Nah, banyak lagi kita ni perlu kepada orang hafal Quran ni. Nah, walaupun sekolah ada pusat-pusat di markah apa semua ada hafal Quran, tapi tak ada dengan telat, dengan marketing, dengan kedah duduk not learning tu. Tak ada lagi. Dalilnya siap-siap kampung tak ada lagi orang boleh hafal Quran dengan hafalan yang kuat lah. Tak boleh. Tak dia biasa orang dia. Nah. Saya duduk macam orang kata dia buat ambil lepas subuh sampai ke ngorek. Nah, gitu. Mak yang duduk dukung, duduk wisusu, mari tewas juga. Mari tewas juga. Mari batal juga. Hafiz juga dia. Boleh setiap paket juga. Nah, boleh. Rekah senyabat. Orang kata dia ni orang mengapa yang paling tinggi sekali. Allah. Ada mak tu dukung anak lu. Lepas tu gendong anak dia dalam kereta tolak. Dia kata, hei alam, hei dunia. Nah, rumah aku hancur dah. Nah, suami aku mati. Aku dia ambil gapar rumah. Dia tunjuk ambil. Dia ambil buku sekolah anak dia. Hak ni hak penting. Aku akan ajar anak aku. Nah, wirti. Nah, ilmu-ilmu agama. Gapar. Ambil sekolah. Hak ni saya harta yang aku boleh ambil dari rumah. Gapar? Buku sekolah. Kitab-kitab sekolah anak dia sebaik dia ambil. Ha, tu nak cari mak aku mana? Pak kita. Nah, jadi tak ada orang duduk lawa mak pak kita ni, tak ada pesen jenis lawa untuk nak hantar anak ngaji ni, tak ada kan, tak ada. Kalau ngaji bisik lawa, ngaji bisik. Jatah dia ambil dah. Ngaji bisik tak apa. Obrong tak apa lagi, pak dan durang tak apa, lawa 5000 10000 gini mana? Malaysia kau pergi di Brunei lah ni. 20,000 tak apa lagi. Tak apalah comel. Bukan kata tak sokong, tak comel. Tu. Tapi bong dan Quran ni tak saya tunggu modal. Buku Quran tak saya tunggu modal. Dah. Gapa tu. Ha? Tak ada muka lain. Dah setel lah tu dah. Setel. Mari duduk sekat. Apa ni, kok tu ni. Guru. Nah, guru tak ada. Sejik banyak lagi dalam 2,000 buah masjid di tiga cawak ni. Banyak lagi masjid yang tak ngajar Quran. Walaupun ada banyak Quran tu, halakah Quran. Tapi banyak lagi. Boleh jadi, kalau kira peratus tu, peratus balik banyak kali. Quran pada sejik yang tidak ada, tidak menjadi pusat Quran. Boleh jadi kan? Sejik yang tidak menjadi pusat Quran, boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Kalau di Gaza, tak boleh jadi. Kerana masjid bukan tempat semaya sahaja duduk. Tempat nak tarbiah anak masa depan. Lepas nak tarbiah lagu mana? Dengan Quran. Ya? Ayah pergi di Cina lagu tu juga. Pak dia ngaji tadika, ngaji Quran. Boleh kecek Arab. Kata mu ngaji di mana? Ngaji, ngaji di tafiq Quran ni. Boleh kecek Arab. Kerana Quran tu Arab. Mudah sikit sangat ya. Balik sikit. Boleh kecek Arab. Ya? Tapi guru kena pergi pandai. Lah. Ha, tu di Kunming. Di Kunming. Setiap 4-5 buah masjid saya berhenti, 4 buah semaya kita berhenti. Setiap masjid kita pergi tengok tu, temu dengan budak ngaji Quran, boleh kecik Arab. Ha, tu cara dia mau buat tu maju teruk dengan pak kita. Pak kita, nak cari semaya, orang mari semaya pun tak ada. Quran sama tu lah. La hawla wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak kita kata kita hidup. Kita bebas. Dok kita duduk kena jajah teruk. Jadi hak bebas sungguhnya demon di Gaza. Nah.
InsyaAllah. Jadi malam ni dalam poster tu banyak kata nak kecek cara hal lembu, lembu. Allah, tak ada arah sungguh lembu, lembu tina ni. Jadi learning orang Yahudi ni duduk bela lembu tina lima ekor lah ni. Kita tahu. Lembu lima ekor. Jadi teringat saja, oh Allah Subhanahu wa taala hikmah dalam Fatihah dalam Quran ni, sudah Fatihah ni suruh mengaji bab lembu selalu. Nah, itu ni dalam tertib, tertib Quran juga. Al-Fatihah lepas pada Fatihah, Baqarah surah yang kedua. Al-Baqarah tu apa? Lembu tina. Lembu tina. Sudah ngaji cawah ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Selalu dah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim baqarah kata dah. Maknanya hubungi rapat dengan al-maghdubi alaihim dengan al-baqarah. Ha, tu yang pertama. Lepas tu dalam surah Baqarah duduk kecek banyaklah ceritanya. Tapi di antaranya Bani Israel. Dalam Quran ni ada sebut cara Yahudi ni Allah banyak beratus-ratus kali, beratus-ratus kali. Nabi Musa saja tu 136. Dalam Quran tak ada nabi yang paling banyak disebut dalam Quran kecuali Nabi Musa. Nabi Musa banyak sekali. 136 kali. Sebut Musa, Musa, Musa tu. Ya Musa tu. Nah, Nabi Isa 25 kali. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sikit sekali, 4 kali. Muhammadur Rasulullah, kita ada macam tu ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tu. Nah, ismuhu min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi 4 kali, 4 kali. Mana salah lagi ada? 4 kali ya sebut sebut nama Nabi Muhammad tu 4 kali. Maka na Muhammadun aba ahadin sa. Nah, ha tu dia. Jadi 4. 4 kali. Tapi Nabi Musa 136 kali. Setiap kali sebut Nabi Musa, sebut Bani Israel, sebut dia dengan Fir'aun, apa semua macam-macam lah. Nak ayat kata, Quran ni suruh kecek, suruh kaji dalam bab Nabi Musa tu banyak. Sebab dia orang yang merentah, yang memerentah, yang mai duduk berihan, catkan, orang yang paling jahat sekali dalam dunia. Mengaruk. Penipu. Jadi siapa kau, Baqarah ni lagu tu? Baqarah ni hak asal kan dalam ayat yang ke-77 sampai 71. Kita ada ngaji belakang dah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz, ingatlah hey Muhammad. Qala Musa liqaumihi, sewaktu Nabi Musa berkata kepada kaum dia, innallaha ya'murukum. Tuhan perintah pada kamu, kum kum. Innallaha ya'murukum. Ini ada kum lah. Dalam khatib baca tu ada tak? Innallaha ya. Inna Allah ya'muru bil adli. Apa? Ada apa? Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurban. Bukan inna Allah ya'murukum bil adli da'at. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ini ada. Ya'murukum antadbahu baqarah. Adalah cerita tu. Nah, sebagai perkahnya. Kerana ada seorang Yahudi, dia pergi bunuh orang. Lepas tu tak tahu siapa pembunuh. Jadi Nabi Musa yang kata, Tuhan wahyu pada Nabi Musa, siapa nak ke asing lembu? Kena lembu. Kena mungkin cari lembu. Sembelih lembu. Nah, lepas tu, ambil sebahagian pada lembu tu, mari katak tubuh mayat tu. Lepas tu, mayat tu akan kecek. Mari wayak siapa yang bunuh. Jadi daripada dulu lagi ni, hal lembu ni, Nabi apa dia, orang Yahudi ni dia ada hubungi dengan lembu. Lembu akan beritahu kata siapa bunuh. Pah, hak sungguhnya siapa? Yahudi. Orang Yahudi. Dia dok tuduh orang lain kata dok bunuh budak tu. Kena kau. Orang tu kata dia tu orang Yahudi tu bunuh. Jadi mari kisah hak ni antazbahu baqarah ni qalu atattakhiduna huzwa. Munawak selera dengan aku kerana Musa. Tak, Nabi Wayak kata tak. Anda cerita panjang dah. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Kalau sekadar tu pun tak apa dah. Tuhan suruh mung tu semelah lembu tino. Cari lembu kok ana. Tapi yang kita tanya pula. Kita tanya. Tu memang kita kena ingat tu dah. Ingat tu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Apa dia demo tu kata Nabi Musa. Mung tanya Tuhan semula pula, pasal mana lembu tu? Mutino pasal mana?
Nabi apa? Nabi Musa ayat. Ha Tuhan ayat tu tambahlah. Bo tanya, "Sa, kau tambah lagi." Yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun. Tak tua tak muda. Nak kata tua sangat pedak, muda sangat pedak. Nah, awanun baina dhalik. Ada tengah-tengah umur. Fa fa'lu ma tu'marun. Membuat ah. Gi cari hak lembut tengah-tengah eh. Asal tak tanya banyak. Perangai pasal orang nak mengejek-ngejek, nak main dengan hukum Tuhan. Ingat molek dah. Lah ni pasal banyak tanya-tanya pasal jenis mengejek. Tanya untuk niat nak mengejek, maka tanya pertanyaan itu adalah pertanyaan orang Yahudi, bukan pertanyaan orang Islam dah. Nak main, nak mengejek-ngejek pada tok guru, pada ustaz, pada babo apa semua tanya. Tanya pasal jenis nak gawa, nak mengejek-ngejek, nak duduk, dumin buat madak. Tanya pasal ni asalnya daripada Yahudi. Yang duk main lagu tu. Eh budak-budak wairung-wairung hok main dalam chat dalam apa semua tu. Tanya wi molek eh. Tak apalah kita tak kenal demo tu. Tapi ai tu hak kenal tu nama duk ping lagu mana tu, tu jual lagu mana. Nah, tu tanya tu tanya wi molek. Nah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ha tu tanya pula. Cayo pasal mano? Ah nak tanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ayat tu ayat kata kuning. Kuning pun bukan kuning pasal jenis bunga kuning tu tak kuning. Faqi'ul launuha. Ah kuning agak-agak nak gi sinar merah-merah tu sikit. Ah kuning tu faqi'ul launuha dia panggil asfar faqi' ni maknanya kuning balik tua. Nak gi kemerah sikit-sikit. Bukan merah tang tu tak. Ah bukan kuning silang apa ni tak. Jadi kuning merah. Pentingnya tasurrun nadhirin. Orang tengok kan nak nampak senok tengok. Nah tu dia suka orang tengok dah. Set kalau kuning, kuning tua. Nah kuning tua. Kuning tua maknanya nak gi kemerah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina. Tak syak lagi siapa tengok tu. Nah wa inna insyaallah la muhtadun. Tak syak lagi, tanya lagi pasal mana pula. Ha, baru Nabi Musa wajak kata qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun la tuthirul arda, iaitu lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk orang panggil sawah benda, tak ada pasal bergala, tak ada pasal buat bergala, harap bergala dak, wala tarskil harsa, dan tak sawah buat jiu. Nah tak tolak buat jiu pedak juga pasal bergala pedak. Musallamatun, nah musallamatun ni apa dia, tidak cacat. Nah la syiata fiha, dan tidak ada belai-belai pada warnanya. Kena kuning-kuning habis. Kuning habis. Tak ada putih, tak ada hitam ke apa, tak ada. Nah. Buat siapa takut tu hak payah. Qalul ana ji'ta bil haq. Hak ni baru muak sungguh. Nah, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka dia mahu tu semula cari temu. Akhir cerita panjang lah ni lah. Akhirnya dia mahu cari temu, lepas tu dia mahu boleh semula. Jadi, nak ayat kata, cerita hak ni cerita pada Nabi Musa dulu. Kita gamuk ke cerita lembu ni, habis dah lah. Dah. Habis. Dah. Lelaning Yahudi duduk tengah cari lembu betina lima ekor. Sifat dia lagu ni. Lagu ni dah dalam Quran sebut. Nah, tu dia. Jadi, cuma dia sebut kata lembu merah. Hak dalam Quran sebut, safra kuning. Kuning kemerahan. Faqi'ul launuha. Ha, jadi, kena dah tu. Merah sini bukan merah sidang cah tu dak lah, merah lembu, merah sina, merah tua. Ah tu dia dah. Jadi dak cari tu sifat dia lagu ni dah, lagu sebut dalam Quran ni dah. Nah malam ni dak sebut. Tak ada walaupun sorak dua orang pun hak putih, bulu putih tak ada. Nah hitam sama telah tak ada, kena jadi merah, alah gi kok kuning, kuning gi kok merah. Ah tu dia lagu tu. Lepas tu katanya dia ni boleh dah. Lah ni boleh daripada Texas. Nah, rap Texas Amerika. Nah, wari. Lepas tu mari duduk belah learning. Nah, mari duduk belah di Yahudi, di Israel. Tarikh dia menentu dia nak semelah ni bila? Boleh 4 lagi, boleh 4 ni. Ni boleh masuk, nak masuk boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tahun 2024 dia nak semelah. Kemudian dia nak bakar. Lepas tu dia ambil debu-debu hak tu. Mari buat asas di Al-Masjid Al-Aqsa. Setelah daripada Masjid Al-Aqsa,
berjaya diruntuh. Kena utuh. Kita kena putuh dulu. Putuh hat celebu Masjid Al-Aqsa, ambil debu-debu hat dia bakar lembu 5 ekor hat tu, mai wak jadi apa? Asas, mai wak jadi tan. Nah, untuk nak bina apa dia Haikal yang ketiga, dia kata. Haikal ni apa? Dom hat Solomon Nabi Sulaiman. Dia nak buat situ. Tapi kena perancang dulu Masjid Al-Aqsa. Hak ning ni siapa duduk bongkar berita hak ni ni? Abu Ubaidah pada hari hak 2 minggu lepas. Abu Ubaidah dalam ceramah dia, dia ayat kata, sebelum daripada ini, puak-puak Yahudi pelampau telah menyediakan lembu merah untuk nak sembelih di bumi Palestin di atas serpihan bangunan-bangunan Al-Masjid Al-Aqsa. Abu Ubaidah sebut lagu tu, ya orang pakat cari habis lah ni lembu-lembu tu lagu. Kena-kena kan? Ya Allah sungguh. Orang Yahudi, tubik dalam berita dia, dalam surat khabar dia. Nah, rakyat dah kata dia learning. Ada sungguh lembu tu. Itu nak sembelah sungguh, nak buat kerja sungguh. Haa, tu tu. Nak rakyat kata, cerita dia morning bukan angin-angin dah. Bukan ada sungguh, ada cerita sungguh. Jadi kita ni, dunia sekarang learning, duduk menghadapi orang yang sembuh lembu dua jenis. Semua lembu ni, ingat malak. Lembu hak Samiri, hak pada masa dulu, pada Nabi Musa, pahala ni lembu 5 ekor tu. So, pah yang kedua ni lembu, siapa tiap orang ada semua lembu lah ni? India, Hindu. Sebab tu Hindu dengan Yahudi ni rapat gitu lalu ni, kerana demo sama-sama semua lembu. Lembu Yahudi 5 ekor hak merah ni, tapi lembu India ikut asal lembu. Eh. Tak apa, belakang dia ada. Haa, tu dia. Jadi saya pun main duk mikir tengok apa ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita duk sebut sama ni, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati, hei Nabi Muhammad, manusia yang paling bermusuh dengan kamu, yang paling banyak bermusuh dengan kamu ialah al yahud, Yahudi, dan mereka yang bersyirik. Yahudi cerak, kita nampak cerak. Orang musuh dengan Islam ni, lillazina amanu, orang musuh dengan orang mukmin, cerak dia. Tengoklah ni. Bunuh dekat dengan 30,000, dia kata, "Eh, tak ada bunuh lagi." Kerana apa? Kerana dia anggap kata 30,000 orang mati ni musuh dia belaka. Tentera dia belaka. Siapa kau budak duduk dalam nur, dalam apa pun musuh dia juga. Sebab tu dia kata macam polarian. Budak umur 2 bulan 2 bulan 10 bulan macam polarian tapen satru, jadi musuh. Cegak musuh orang Yahudi terhadap orang mukmin. Tapi walladzina asyraku ni siapa? Napa dok baik onlah. Tak kita mai dok. Wis sejik wis apa semua. Oh, kena kau Yahud, kena kau ini India ni. India ni orang sembah lembuning, orang ekstremis. Lah ni sama-sama ekstrem tu. Pelampau ketua hak duduk buat apa dia duk jadi lantik kerajaan sama ada di India dan di Israel lah ni, kedua-duanya adalah daripada parti pelampau. Orang panggil dari Pak Sutong di India. Dia semua masjid. Nah, masjid kapal ni anak putus tu. Ayodhaya ke apa? Salah lagi. Putus, lepas tu dia kata, supa, akidah supa. Dia kata, bawah sejik tu, ada dewa dia, Praiswan, bawah tu. Ada bawah tu. Supa dengan akidah Yahudi dah. Yahudi ambil sejik Aqsa. Hak di India, dia kata bawah sejik tertua. Nah, apa dia, tu dia kata ada tokoh dia, ada dewa dia, Praiswan. Jadi supa. Nah, tu sebab tu demo dua ni adik-beradik lah. Nah, India ada peramanu, ada nuklear dengan sebab adanya daripada Yahudi tu duduk mari hatta, duduk ajar, duduk training kepada orang-orang India tu akan apa dia lag plan kuamru dan masalah nuklear. Nah, tu dia. Jadi apa dia duk nak sembelih buat dia. Tapi yang berlaku 47 ni, ha tu yang jadi gegeh bih tak leh tu. Jadi silap pandemo. Nah, kerana sebelum daripada ni super dengan Ismail Haniyah Royak lah kata senyap berlaku dunia sebelum pada ni, sebelum berlaku 47 bang ni, 7 tu lah bang. Dunia senyap habis
Tak ada siapa nak kecek harazah, tak ada siapa nak kecek har plastik. Nah, lepas tu kerajaan pelampau pun duduk di duduk di plastik, duduk di Israel. Arab negeri Israel semua pakat nak jabat salin dengan Israel belaka. Nah, negeri-negeri Islam sendiri. Nah, negeri Islam sendiri lama banyak dah, 2-3 negeri dah. Nah, hak duduk jabat salin, tapi tepat bulan 1 bulan 2 ni ada negeri ke apa, negeri hak besar sekali dalam negeri Islam. Nah, pakat nak jabat salin, letak hari siap. Nah, di parking nak pergi jabat salin di parking di negeri Cina. Ni bulan ni, bulan ni. Tapi hacur lebur habis, tak boleh nak buat apa. Jadi apabila berlaku tepat-tepat tujuh orang ni leh. Jadi sebab tu banyak dia menduduk ayat kata kita duk kacau buat apa ni? Apa dia orang mati puluh-puluh ribu dah ni, negeri hancur lebur ni. Rugi Allah. Oh dak dak dak. Dalam perhitungan orang Islam semua, tak Allah tak rugi. Benar ni, benar, benar. Duk ngah benar ni. Nah, benar di sudut maknawi, di sudut nama tam tu, hak tu tak boleh nak kira dah. Benar di sudut kata orang pakat kena habis keburuk ke kejahatan ke zalime orang Yahudi ni, bohong penipu daripada suak khabar daripada pemimpin dia, bohong hayat hayung. Duk duk ngah bohong, duk ngah belawak. Nah, ha, boleh pakat-pakat tahu habis. Ha, baru ni dia dia apa dia nyada Afrika hak sebut tu, Afrika Selatan tu nyogi wak adu. Nah, giltak di mahkamah, diadu di mahkamah dunia, mahkamah keadilan dunia ni sandu titam lok. Padahal yu titam mano huana san tu siapa pun tak tahu dah. Huana san tu orang Tino daripada Amerika, rakyat Amerika duduk situ. Nah, tapi dia panggil Amerika apa dia Afrika Selatan boleh buat lagu mana boleh buat tu, boleh kumpul apa dia bomo gue sebanyak 15 orang ni mari duduk kumpul segala bukti-bukti yang menandakan kata Israel ni jahat ngaruk sungguh, giduk bunuh genocide, dia panggil songkram kalang paupan sungguh di Gaza. Dalilnya lagu tu, lagu tu, lagu tu. So. Dengan perkataan pemimpin-pemimpin dengan perbuatan macam-macam. Nah, semua tu didaftar habis. Nah, dekat dengan beratus muka, 80 muka lebih. Tak boleh. Jadi hak tu benar dah tu. Dalam pertama kali dalam sejarah. Kalau tak ada dua kali pun, kalau tak silap dua kali gitulah. Dalam sejarah yang orang panggil kezaliman Yahudi ni diangkat dan dibicara dalam mahkamah. Ah, tu dia orang panggil malu besar lah bagi dia tu, tapi Lemon ni tak apa, dia malu ke apa semua tak apa. Nah, dia tak apa. Lepas tu balik mahkamah pun, banyak kata, aku nak pergi masa mu sebulan lah, tolong ringan mari. Pergi masa sebulan pula, suruh ringan hak lepas-lepas dah ni, suruh kedak, hak demo ni kata ni suruh kedak. Kawan ni hacul bo dah rumah. Nah, giduk ngenak katak habis dah suti apa dia kedai buruk ni. Nah, bo boleh higak, nak pergi masa sebulan dah, tolong ringan. Wak pergi sebulan lagi, mung tolong wak ringan. Pongan hak mung lagu mana sungguh tak sungguh. Jadi, dia main lakon lah tu. Main lakon dah. Tapi jadi paling kurangnya dunia dah ni, dia duduk terima kasih kepada apa dia Afrika Selatan kerana beraning tu. Beraning lepas tu boleh kumpul segala fam hang Aciakon tu dia panggil. Nah, boleh dunia tahu. Nah, tu dia. Jadi, insyaAllah kita akan teruskan lagi. Jangan duduk gaduh. Nah, duduk saya, apa dia, ikuti lagi berita-berita mengenai hal ni. Lepas tu terutama malam ni tu boleh tengok lembu tu lah. Nah, hal lembu ni, lembu India dengan lembu Yahudi ni, dia panggil Fatullah lah. Lepas tu dia percaya kata lembu ni tu boleh menyucikan dosa-dosa lemah. Nah, bunuh lembu lima ekor ni, jadi ambil apa dia, debu hak sana ni campur dengan air. Lepas tu dengan sebab air tu dia akan jiruh di Masjid Al-Aqsa. Lepas tu akan menyucikan segala apa yang berlaku di kawasan Palestin, termasuk kezaliman-kezaliman buat dia tu lah. Jadi dia percaya mengarut lah gitu. Nah, mengarut lah gitu. Dah. Terpentingnya, apa dia, malam ni kita boleh tahu kata lembu lima ekor tu mari di mana. Nah, lembu ekor tu mari di mana. Lepas tu memang dia tu akan buat supo dengan dia tu duduk percaya tu lah. Dalam kitab-kitab Taurah dia ada sebut lagu-lagu ni. Dia nak buat tu. Dia penipu. Dia bubuh penipu dalam kitab dia, lepas tu dia pergi percaya pula. Nah, dia pergi buat pula. Nah, Allahumma musta'an. Semoga Allah SWT puak-puak kita tu taufik dan hidayah. Dia boleh tahu apa dia
putablik musuh-musuh Islam untuk nak menghancurkan. Tapi kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka tu sute dunia pakat mari duduk gapo dia panggil bersatu untuk nak peracur razah kapung halu ya. Kapung sute ampe. Sute dunia mari duduk peracur 115 ridah ni tak ada denyut lagi. Tu dia panggil heret. Apa berlaku lah ni pengpamah secan benda yang pelik sekali atas dunia. Duduk berlaku lah ni tu. Tapi jadi khabar oleh orang yang khabar lah. Tak khabar dia atau tak khabar situ. InsyaAllah dah. Bapak kita semoga Allah SWT memberkati kita semua. Allah SWT. Wilayah ke apa? Wilayah Texas ya, ada. Dia ada janji dia dulu. Amerika dia ada panhadal dia teruk. Dia nak boleh buat rak-rak-rak dia. Kerana dia pergi ambil negeri orang. Amerika ni dia pok pada Israel ni, dia pok dia panggil tu lodah. Dia pergi buat negeri Amerika tu di atas negeri orang. Supaya dengan Israel ni dah. Dia pergi buat atas apa? Dia panggil India ni lah, India Deng. Amerikan Pemuang ni. Ambil hos tu. Berapa puluh bangsa ni. Amerikan Deng ni, India Deng ni. Tapi lah ni dia tak berkata ni India Deng, dia panggil pasal main supat. Dia suruh panggil Amerikan Pemuang kan. Hacau lebur dia. Dia hacau lebur, lepas tu dia mari, dia wari orang dia, orang masalah. Orang masalah di Amerika ni, orang hak kena buat lari daripada Portugis, Perancis, Amerika, apa dia angkrik pada masa tu. Buat lagi di Amerika, dia pergi duduk situ. Dia pergi buat satu negeri, di mana negeri itu tu negeri yang diduduki oleh orang asal dah. Tapi dia pergi peracur habis. Songkram, Kalang, Paupan. Lepas tu dia buat negeri dia. Tapi situ pun dia ada lah. Diserai lah oleh orang anak tempat teh tu. Sebab tu dia buat cerita tu. Cerita cowboy-cowboy pada masa dulu. Kalau kita duduk tengok dalam raya Nangkang Perang tu. Nampak duduk pergi tu. Itu semua. Dia buat. Orang jahatnya orang hitam tu mai duk ngaru, padahal dia lah mai duk rebut negeri orang. Jadi di antara negeri hak ada buat perjanjian royak kata kalau dia sedia bila dia boleh nak buat negeri yang boleh pecah, di antara Texas. Pas banyak lagi negeri-negeri. Negeri-negeri hak itu tu. Di Amerika ni kita kena panggil orang Amerika mai kecek. Dia ada beri hancatkan suku Sakat. Tiap-tiap rat tu tak serupa, tak ada masuk kepada negeri pusat dah. Ada bendera suku, ada orang pelain suku ke apa semua, ada istiadat suku-suku, rat. Tu dia ada suku. Allah. Jadi nak ayat kata selerok dah tu. Dan dia luruh so. Apabila pok selerok, tak tahulah. Anak selerok tak buat habis. Kita nak tunggulah. Sampai bila dia boleh tahan benda-benda lagi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.